Senin malam, tim pengacara Ahok mendatangi markas kepolisian daerah Metro Jaya untuk melaporkan saksi persidangan kasus dugaan penistaan agama yang juga Ketua Umum FPI Jakarta, Muhsin Alatas. Muhsin dilaporkan karena dianggap memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat persidangan pada tanggal 3 Januari 2017 kemarin. Tim pengacara Ahok sudah menyiapkan beberapa bukti berupa rekaman dan juga transkrip Muhsin saat memberikan kesaksian. Ini kita laporkan pasal 242, ya. Tentang sumpah, ya, sumpah palsu. Nah, jadi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Pada tanggal, kita laporkan pada tanggal 23 Januari 2017.